Nama yang mungkin jarang kita dengar, tapi ini adalah seseorang sosok yang penting untuk Bigetron Alpha. Oke, ini story dia tadi berhasil juga membawa untuk beberapa player, namun Lumio Blast-nya langsung digagalkan. Bagus banget play-nya dia lakukan, tapi Torizo terbuka. Terus bombing-nya mulai aktif dari KYY, mau pergi ke arah mana? Di baru udah ada dua orang yang langsung berhasil diamankan. Heavy spin-nya nyakun, udah akan ada lagi orang ketiga yang berhasil diamankan. Cloud-nya hilang, kebedangan seperti tadi untuk arah Ryoshi. Oh my God, ini bencana! Bigetron Alpha harus mengakui kegagalan dari arah Kyoshi. Almost is never enough. Tapi kita harus berikan applause sebesar-besar untuk Bigetron Alpha. The strongest Bigetron Alpha ketika melawan arah Kyoshi.